kami apply, kami naik turun segalanya kami buat. Tapi 2-3 tahun kami tunggu. Baik, terima kasih. Itu saja. Ya, SPA ni tugas dia itu mengisi kekosongan atau jawatan ataupun kenaikan pangkat. Jadi dia tengok kalau ada kekosongan baru dia panggil. Jadi kalau kita kata semua yang graduan itu masuk kerja, jadi kita akan membengkak jadinya penjawat awam ni. I mean, I'm giving a very realistic, not necessarily a popular answer, but that's the truth. Can we expand continuously without consideration to the requirements and financial constraints? Do we need? Jadi kalau SPE itu macam syarikat, dia perlu 400 orang, 400 orang. Now, kalau soalannya apakah dalam perancangan akan datang itu akan ditambah, itu tertakluk kepada keupayaan kita memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi jawapan saya, kalau ekonomi itu boleh dipacu dengan lebih baik, saya rasa peluang pekerjaan akan bertambah. Dalam keadaan sekarang, saya ingat seperti mana yang dijawab oleh SP itu betul. Dia dalam kekangan yang ada sekarang. Alright? Jadi dan kita juga harus galakkan, sebab itu kita bagi tumpuan TVET. TVET ini saya ingat kalau 80-90% akan kerja di luar kerajaan. Tetapi dari segi perancangan kita, gaji dia tu, upah dia tu kan lebih tinggi daripada penjawat awam kerana keperluan kemahiran teknikal yang diberi kepada mereka dan juga kemudahan peluang pekerjaan di sektor swasta. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Alright, kepada saluran ini pula, tapi kita cuba nak meringkaskan soalan-soalan sebanyak mungkin demi nak memberi as many people as possible an opportunity, okay?